Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahis sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. Bekerja itu bukan hanya bertujuan mencari penghidupan yang halal, tapi juga menjadi penopang melakukan ibadah sosial, berbagi dan peduli dengan kaum duafa sebagai bukti bersyukur dengan perbuatan yang nyata. Ini mafhum surat Saba ayat 13. Dalam satu hadis Rasulullah juga bersabda dari Ibn Umar, tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan di atas tangan orang yang memberikan infak, sedang tangan yang di bawah adalah tangan orang yang meminta-minta. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada pagi ini dalam waktu yang ringkas saya ingin menyampaikan topik di bawah judul memiliki tujuan hidup yang jelas. Terus terang, sebagian besar waktu kita itu tersita untuk bekerja. Ada 24 jam sehari, rata-rata orang menghabiskan waktu 8 jam minimal atau rata-ratanya lah untuk bekerja. 8 jam juga digunakan untuk istirahat. Sisanya itu berbagi dengan kegiatan-kegiatan yang banyak. Semua itu dalam Islam itu diharuskan atau diharapkan seharusnya bernilai ibadah. Sehingga kalau yang namanya istirahat, dia harus istirahat yang memiliki muatan ibadah. Istirahat yang bermuatan ibadah adalah istirahat yang ditujukan untuk mensupport kegiatan-kegiatan produktif kita. Dalam mindset seorang mukmin, tidak ada satupun kegiatan produktif itu yang berhenti hanya untuk kebutuhan dunia saja. Jadi lompatan-lompatannya itu adalah apa yang bisa kudapatkan, apa untungnya di akhirat, apa untungnya di akhirat, apa untungnya di akhirat. Kira-kira begitu. Jadi semua event hidup kita itu dalam teori kuantumnya, kalau kita pakai bahasa orang yang menulis quantum learning itu, atau quantum teaching atau metode quantum, itu ada istilah metode ambak. Apa manfaatnya bagiku? Ini saya ngaji ini apa manfaatnya? Kalau sekarang ada pengajian tapi saya memilih bincang-bincang di luar sambil merokok, kira-kira mana yang lebih memberi manfaat di akhirat untukku? Jadi enggak salah, Bapak boleh-boleh saja untuk ngobrol-ngobrol di luar ketika Bapak sudah memutuskan bahwa itu lebih bermanfaat dari Bapak ngisi pengajian atau mengikuti pengajian. Kira-kira begitu. Jadi keputusan-keputusan untuk mendapat manfaat di akhirat itu kita yang buat. Allah tidak paksa kita. Allah sudah siapkan surga, Allah sudah siapkan neraka, tinggal pilih mau mana. Nah sekarang untuk memilih itu, saya sudah mengatakan mindsetnya seorang mukmin dalam berpikir tentang hidup yang tadi ada produktif, istirahat dan beraneka tadi itu, dia harus kemas dalam semuanya itu ibadah. Ada mungkin satu-satu event dalam hidup kita itu kita merasa kita terpaksa harus berada di area ini, kita terpaksa harus melalui jalur ini. Jalur apa itu? Itu jalur dosa misalnya. Itu jalur yang gak mungkin tidak berdosa. Orang yang mungkin mengira dia terpaksa berada di situ, Allah tetap saja memberikan jalan keluarnya melalui pintu yang dimaksud dengan taubat, atau mengiringi perjalanan sepanjang jalur itu dengan istighfar untuk menunjukkan bahwa dia tidak menyukain itu, tapi dia terpaksa di situ. Kira-kira begitu. Allah baru akan memberikan ancaman dosa kepada orang-orang yang dia melalui jalur itu dengan kenikmatan. Memang dia menyukainya, memang dia menikmatinya, memang dia belum mau keluar dari situ. Itu pun di ujung Allah masih kasih peluang lagi untuk bertaubat selama dia tidak syirik.
Dengan pola kehidupan yang seperti ini, kalau nanti akhirnya ada orang yang juga masuk neraka, itu salah dia. Jangan tuduh Allah, jangan bilang Allah zalim, jangan bilang ya kalau memang takdir Allah saya jadi orang baik, saya kan pasti jadi orang baik. Nggak boleh begitu. Allah sudah tetapkan semua langkah, semua peluang agar kita bisa mendapat manfaat baik di akhirat, bukan malah mudarat di akhirat. Nah silakanlah memilih waktu. Tadi dalam tempo sebentar saya membagi atau membaca satu buku yang membagi etape hidup dalam 20, usia 20, usia 40, usia 60. Kita mungkin sudah berada di wilayah 40 menuju 60 atau 60 ke atas. Yang artinya kalau bicara tentang kematian, perjalanan kita menuju kematian itu linear. Dia tidak berlaku spiral. Artinya hari ini adalah pengurangan menuju pertemuan kita dengan maut. Nah sekarang tinggal ambil opsi, masih mau berlama-lama dengan sesuatu yang tidak jelas atau bagaimana. Nah baik, kita pelajari pelan-pelan ini. Tujuan merupakan salah satu unsur penting dalam manajemen. Tujuan hidup merupakan unsur penting yang menginspirasi orang dalam bekerja, membangun etos kerja dan memilih pekerjaan. Jadi sebenarnya enaknya kita berada di perusahaan kita ini, kita harus memulai dari kita mau apa dari sini. Itu yang tadi saya bilang, apa manfaatnya bagiku. Kalau saya bicara, saya mau menjadi orang di mana dalam kehidupan dunia kebutuhan ekonomi saya tercukupi, tapi saya punya banyak teman. Jadi kita boleh membuat tujuan-tujuan kecil atau langkah-langkah kecil atau lompatan-lompatan untuk mencapai tujuan besar. Saya ingin masuk surga, tinggal di breakdown saja. Cara bisa masuk surga itu kayak mana? Apa langkah? Kalau saya ngomong bagaimana caranya? Kalau saya bertindak bagaimana caranya? Kalau saya berpakaian apa caranya? Nah itu yang kemudian akan bisa mengeluarkan potensi yang sudah Allah sertakan sebenarnya. Semua cara untuk masuk surga sudah Allah sertakan dalam hidup kita melalui potensi yang kita sebut dengan fitrah. Jadi enggak ada alasan sama kita untuk bilang, ya Tuhan saya tidak bisa begini karena sebab saya tidak tahu caranya. Enggak ada cerita itu. Ya. Al-Quran menjelaskan ada dua golongan manusia dalam menentukan tujuan hidup. Ada manusia yang tujuan hidupnya mencari dunia saja. Nah orang yang kayak begini itu gak akan bisa ikhlas, karena dia hanya akan bekerja sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kalau dia melihat itu tidak seperti yang dia inginkan, dia tidak mau masuk ke wilayah itu. Orang begini lebih bagus dia mengambil ketimbang dia memberi, karena dia mengira kalau dia memberi akan terkurangilah apa yang sudah dikumpulkannya selama ini. Padahal teorinya tidak seperti itu. Ketika kita lebih banyak memberi, maka Allah pun akan memberi, karena yang kita berikan bukan milik kita sebenarnya. Ya, ini yang pelan-pelan sebenarnya memang hanya bisa dipahami oleh orang yang memiliki keyakinan. Baik. Ada manusia yang kemudian mencari kehidupan dunia dan akhirat. Tujuan kedua ini tercermin dalam surat Al-Baqarah ayat 200. Itu orang pertama yang cuma mencari dunia, dan orang kedua disebutkan dalam surat Baqarah ayat 201. Baik. Faktor penting yang membedakan antara dua golongan ini iman. Orang yang kemudian dia mengumpulkan harta tapi tidak punya tujuan akhirat, maka dia akan punya event bahwa tahun ini saya harus wisata ke sana. Saya tidak mengatakan orang yang berwisata itu salah ya Ibu ya, Bapak ya. Pokoknya saya harus wisata ke sana, saya harus menikmati di sana. Oh, di sana enak wisata, ada perempuan cantik yang bisa dinikmatin dengan harga sekian. Saya harus berangkat ke sana, saya harus pergi kemari. Hari-harinya cuma dipenuhi dengan kenikmatan syahwatnya saja. Dia cuma berpikir itu. Kalau bicara makan, semua restoran di Medan dia sudah list itu. Saya harus makan ke sini, saya harus makan ke sini. Orang yang kayak begini adalah orang yang tidak mau diajak bicara atau berpikir susah. Kalau dia perempuan, kalau dia laki-laki, dia adalah orang yang, kalau dulu bahasa saya kuliah dengan manusia posmo istilahnya, manusia hedonis, manusia permisif. Sama dia, selama orang itu memang mau menikmatinya, udah gak usah ributin, walaupun menurut logika moral itu salah, tapi itu bukan urusan Anda. Karena dia melaksanakannya mau dia.
Jadi mohon maaf kalau ada orang misalnya hidupnya dalam free sex, Anda jangan masuk kawasan itu, kawasan privatnya. Dia buat itu, dia sudah tahu risikonya, itu urusan dia. Nah ini yang saya bilang tadi, orang yang orientasi hidupnya adalah dunia. Dia gak punya orientasi lain. Orang begini, yang penting hidup itu dinikmati. Mahya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahar. Inilah hidup kita, tidak ada yang bisa menghidupkan dan mematikan kecuali waktu saja. Ya, baik, kita pelajari pelan-pelan lagi. Golongan pertama adalah golongan yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Sedangkan golongan kedua adalah yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Iman bagi manusia memiliki beberapa fungsi. Pertama, dia merupakan tauji al-hayat, memberikan orientasi hidup. Jadi hari ini beriman itu enggak bisa cakap-cakap lagi, Pak. Ini zaman di mana iman itu butuh bukti. Oh, saya beriman. Saya bilang enggak bisa pakai cakap-cakap doang. Apa buktinya? Tadi pagi ketika sholat berjamaah saya ingatkan anak-anak saya, kunci sukses kalian itu sebenarnya adalah ketika azan datang kalian sudah bergerak. Bukan buya keluar mimpin jamaah baru kalian pergi wudu. Itu tidak benar. Artinya dia harus datang dari kemauan kalian, begitu. Jadi ada tauji, ada arahan. Arahan apa? Arahan hidup. Iman itu mengarahkan kita untuk bisa ke arah yang lebih positif. Ya. Kedua, dia merupakan tanwirul hayah, menyinari hidup. Karena imanlah membuat orang sedih itu bisa sabar. Karena imanlah yang membuat orang yang kaya itu bisa tidak panik, dia bersyukur sama Allah. Tadi disampaikan bahwa kita punya kegiatan, kita kasih anak yatim dan sebagainya. Kenapa itu kita buat? Apa ada untungnya sama kita untuk dunia kita? Jawabannya, itu yang membuat cahaya, itu yang kemudian memberikan warna sama hidup kita, karena sebab adanya keimanan dalam diri kita. Yang ketiga, tahrikal hayah, menggerakkan, tahrik. Iman itu yang membuat bergerak. Iman itu membuat Bilal bin Rabah tidak tertarik untuk bicara kemerdekaan ketika harus menggantinya dengan agama, tidak. Ini OBN, dia pernah dicoba dengan uang sekian miliar. Kabarnya Habib Rizik juga pernah dicoba dengan uang 1 triliun. Tapi karena mereka tidak mempan, lantas kemudian yang satu dituding melakukan kasus pencucian uang, yang satu dengan kasus-kasus yang lain. Karena biasanya orang yang tidak bergerak atau orang yang dia punya kemampuan, tapi ketika dia sudah terkena dengan pesona dunia, dia akan melempem itu. Dia akan tidak akan lebih luasa. Tapi kalau dia masih bisa coba melewatin ujian itu, dia akan mendapat ujian yang lebih keras lagi. Dan dia tetap bergerak, itu uniknya. Itulah iman. Iman itu tidak membuat di saat kita tidak makan, lantas kita menjadi manusia nista. Tidak. Kita berpuasa, kira-kira begitu. Ya. Jadi ini uniknya keimanan. Yang keempat, tauzinal hayah, menjadikan hidup lebih seimbang. Maaf ya. Dia merupakan apa namanya, wazan. Itulah yang akhirnya ketika kita kaya kita berpikir syukur. Ketika kita susah kita berpikir sabar. Kenapa? Karena kita tahu betul jangankan harta kita, jantung kita saja pun bukan punya kita. Rambut kita ini pun bukan punya kita. Kenapa? Karena dia memutih tanpa mau kita. Mata kita ini pun bukan mata kita. Kenapa? Karena hakikatnya Allah yang memilikinya. Itu yang membuat akhirnya kalau saya buka, wah saya sudah tidak bisa lagi, sudah kabur. Kenapa bisa kabur? Itu matamu di tempatnya di situ terus. Kenapa bisa mengalami kelemahan? Kan kau yang punya. Kira-kira begitu. Yang punya Allah. Ada saat di mana kita pun akan dibilang orang almarhum satu waktu nanti. Oke ya. Dengan berlandaskan iman yang kuat, orang beriman hidup dengan kehidupan yang mantap. Memiliki makna hidup dan hidup mereka menjadi bermakna. Mereka memiliki orientasi hidup yang jelas. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak hanya berpikir dunia. Capek kali bangun rumah, rumah bisa ditinggalkan. Cinta kali sama keluarga, keluarga juga bisa berpisah kita dari mereka. Ya. Dengan demikian, visi hidup orang yang beriman itu clear and clean, jelas, bersih, ibadah dan berjuang.
Jadi kalau kita di perusahaan, misalnya saya sudah pernah berulang bilang bahwa kita punya pingin target sekian, customer kita tambah sekian, nasabah kita tambah sekian. Bapak berpikirnya bukan berpikir dengan pendekatan ekonomi belaka, apa yang bisa aku dapat dari situ, tapi bisa enggak aku berjuang untuk menaikkan grade-ku di hadapan Allah, sekaligus juga menambah income bagi perusahaan. Loh, kenapa harus perusahaan dapat income? Tujuannya untuk apa? Ya, akan memberikan efek atau manfaat sosial pula bagi banyak orang. Nah, itu yang kemudian pelan-pelan kita harus perhatikan. Baik, kita tinggalkan ini. Kualitas pekerjaan orang beriman adalah kualitas pekerjaan unggulan. Jadi gak ada bahasa kita kerja itu, makanya sama kita yang pertama bukan cari makannya, tapi sama kita yang pertama adalah bagaimana kita bisa memberi lebih dan pasti akan mendapat lebih. Ya, sederhana teorinya begini, ada perusahaan saya tanam saham lebih banyak, pasti saya akan mendapat income lebih banyak dari benefit yang dibagikan kepada saya. Kenapa saya harus khawatir memberi? Karena teori memberi pasti akan menerima. Ketika saya memberi, saya akan dapat. Karena pemberian saya, Allah sudah bilang, "May ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Siapa yang melakukan satu tindakan dan itu sebesar zarrah, dia akan lihat hasil. Artinya, dalam teori hidup, tidak ada yang kita buat kecuali pasti akan memberi manfaat. Saya ambil contoh sampel tukang parkir. Saya punya kebiasaan ngasih tukang parkir itu lebih dari yang seharusnya. Terkadang saya kasih uang 5.000, terkadang saya kasih uang 10.000, dengan jumlah maksimal terkadang saya kasih sampai 20.000. Efek yang saya dapat adalah pelayanan yang lebih ekstra dari beliau. Dan efek yang saya dapat adalah beliau tidak hanya memberikan tempat parkir bagi mobil saya di waktu yang lain, tapi menyediakan tempat yang lebih fit untuk saya, di samping juga menjaga mobil saya. Itu yang saya rasakan. Saya selalu berpikir, kalau saya kasih dia 20.000, dia gak kaya seketika kok. Tapi ternyata luar biasa. Sama seperti ini, kalau dihargakan dengan uang, ini harganya tidak banyak. Tapi ketika saya diberi ini oleh orang di saat saya haus, maka ini akan lebih bermanfaat sama saya. Malah ketika orang memberi dengan botol yang lebih besar, saya akan bilang wah. Padahal wah itu kalau diuangkan itu paling sekitar 10.000 atau 8.000 saja. Tapi saya sudah bisa bilang wah, luar biasa, terima kasih Pak. Ini yang sering kali kita luput, karena pendekatan kita sering menuntut dan menahan yang ada sama kita. Yang kita punya kita simpan, tapi kemudian kita cari saja semua orang. Makanya percayalah, ketika pendekatan hidup dimulai dari menuntut, maka kita tidak akan bisa mendapat kenikmatan dan kebahagiaan. Ya. Nabi Yusuf tidak menyembunyikan kualitas dirinya. Beliau memandang dirinya sebagai seorang yang memiliki kredibilitas dan kompetensi untuk menduduki jabatan bendahara. Ini maksudnya, kalau kita memiliki kualifikasi atau kompetensi yang benar, dan kita ingin memberikan itu dengan lillahi ta'ala, maka jangan pernah khawatir. Allah, saya segan, saya sungkan, tidak bisa. Ini juga bahagian dari bahwa ini masih dalam orientasi yang benar. Persepsi diri yang dinyatakan Nabi Yusuf merupakan ibroh bagi kita sekarang, bahwa kita harus membekali diri dengan jiwa yang amanah, pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan pekerjaan. Pekerjaan kita lebih banyak ke jasa, bisa memberikan pengertian rasa nyaman sama orang. Jangan memberikan rasa nyaman dengan wajah yang kita tidak nyaman sama orang. Karena hakikatnya kita malah melayani orang banyak. Bahkan kita bisa seperti, mohon maaf, tong sampah yang siap menerima lontaran emosi mereka, tapi tong sampah ini bisa kita daur ulang dengan baik. Jadi bukan menyimpannya dan membuat bau yang tidak benar. Karena kalau bau yang tidak benar, ada orang kesal marah sama kita, lantas kita lempar sama orang, si Anu aku gak suka, dia orangnya ini. Padahal sebenarnya kita juga punya mental yang seperti itu. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, ini catatan-catatan ringkas sebenarnya yang bisa saya sampaikan untuk memberikan penjelasan atau pengertian betapa butuhnya kita menetapkan orientasi hidup kita, tujuan dari kerja kita. Ya,
Jadi kalau sudah sekian ratus tahun usia dari perusahaan kita, persoalannya perusahaan punya tujuan apa, kita juga ngapain di sini? Aku hadir di sini, sudah sekian lama di sini, aku mau ngapain ya? Percayalah, kalau Bapak Ibu hanya berhenti hanya pada persoalan perut saja, maka loyalitas itu akan sangat-sangat relatif. Tapi kalau kita bicara tentang pendekatan kontribusi, dan bisa enggak, kalau bahasa saya begini, bisa enggak aku masuk surga dari sini? Kalau jawaban itu bisa kita temukan dalam rekayasa berpikir kita, maka insya Allah semua langkah dalam kerja kita itu akan kita jalani dengan mudah, nyaman, rileks, dan tentu saja melahirkan kebahagiaan di antara kita. Saya pikir ini, saya mohon maaf tidak bisa menyampaikan lebih banyak, hanya dalam tempo 20 menitan saja, tapi insya Allah ini bisa memberikan pengertian untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.